tahu kan ini ada urat ya. Habis itu ini ada mol. Ya, ini ada mol. Kemudian ada rantai bekas. Dan kemudian ada besi. Baik. Jadi pertama sekali mold ini kita pasang ke sini. Ya, seperti ini. Dan saya akan pasang dua. Ya. Kemudian kita akan las. Ya. Nah, seperti ini ya, sudah. Sekarang ini kita fungsikan, kita akan mengetahui sebetulnya gunanya untuk apa. Kita bisa pasang seperti ini, kemudian kita kunci dia. Jadi ini serba ada gunanya ya. Jadi ini seperti ini ya. Coba lihat. Coba lihat dia nahan-nahan. Ya. Nah, habis itu begitu juga kalau seandainya kita di saat mengunci. Ya. Jadi ini sangat berguna benar ini alat. Ayo. Seperti itulah alat yang ini ya. Jadi mudah-mudahan menjadi dapat membantu.
kita untuk membuka magnet atau mangkok sprocket aspol ini ya. Jadi seperti ini dia ya.